Sebuah kejadian mengerikan terjadi di Bhopal. Seorang wanita sudah diserang. Setelah penyerangan ini, nyawa ibu dari pengusaha terkenal Ashad Ahmed Khan dalam bahaya. Mari kita bicara dengan koresponden kami yang ada di sana, siapa yang ada di luar rumah Ashad Ahmed Khan. Kami belum menerima informasi apapun, tapi dikatakan jika dia sudah dirawat di rumah sakit. Kalau Sirin sampai melihat berita ini, dia pasti akan memberitahu Rashid. Dan aku yakin sekali, Rashid pasti akan segera menemui Dilsat. Oh, uhuh, Rasia, kenapa kau mematikan TV-nya? Tolong nyalakan, aku ingin menonton serial. Ya ampun, buat apa kau menonton serial? Serial itu isinya selalu kesedihan dan juga kejahatan orang lain. Buat apa kau melihat serial seperti itu? Lebih baik kau bicara padaku. Kalau ada TV, kau tidak akan bicara dengan orang sekelilingmu. <tuh> Rahasia, aku kecanduan menonton serial kan karena dirimu. Oh ya? Aku memang sudah banyak menonton serial dan mereka itu tidak ada gunanya. Jangan ditonton. Aduh, Sirin, kepalaku sakit sekali rasanya. Rahasia? Sirin, tolong aku ya. Tolong ambilkan obat sakit kepalaku. Iya, aku ambilkan. <tuh> kalau kabelnya aku cabut, tidak akan ada seorang pun yang melihat berita tentang Dilsa di TV nanti. Ibu tidak pernah menyakiti siapapun. Tapi kenapa ibu menghadapi masalah ini? Aku yang bertanggung jawab untuk ini, Najma. Mereka datang untuk membunuhku. Kasat. Kasat, ibu tidak akan apa-apa kan? Jawab aku, Kasat. Tolong jawab aku. Dokter bilang apa? Sudahlah. Kasat. Najma. Kendalikan dirimu. Lihat, lihat aku. Tidak ada yang ingin menyakiti ibu. Peluru hanya mengenai dekat jantungnya, tidak di jantungnya, dan ibu pasti akan baik-baik saja. Ku yakin ibu pasti baik-baik saja. <tuh> Dengar. Apa kau ingat yang selalu dikatakan ibu? Tidak ada yang sulit bagi mereka siapa yang menentukannya? Apa kau ingat? Iya. Kita selalu melihat ibu berjuang untuk anak-anaknya dan juga kehormatannya. Dan dia selalu menang. Dia memenangkan pertarungan itu. Saat ini, dia pasti akan menang juga. Kematian tidak akan bisa mengalahkannya. Kita harus kuat demi ibu, dan jika kau terus menangis, kita tidak akan bisa memberikan kekuatan itu. Sekarang, berdoalah. Karena itu, kekuatan terbesar.